saya bahagi dengan saya. Tapi saya lebih senang. Bahagi itu bukan semestinya kita dapat apa kita nak. Jadi bahagi itu yang kena rancang. Kalau kita meletakkan bahagi kepada suami, memang kita sakit. Saya dah dapat berdamai yang masa lalu. Saya dapat maafkan semua orang. Saya rasa saya lebih senang dan bila kita tenang, kita akan lebih mudah untuk bahagi. Apa yang kita fikir, itu yang kita dapat. Kalau kata kita positif, walaupun benda itu macam negatif, sama-sama dia akan jadi positif balik. Saya ni isteri kedua, kita tak suka berkahwin. Jadi macam saya pula macam selalu ada masalah dengan dia semua kan. Sebelum saya berkahwin dengan isteri kedua pun saya dah bercerai dengan suami pertama kan. Itu pun bila saya tengok balik kata sebenarnya isu tak besar sangat lah yang menunjukkan masalah bercerai. Tapi masalah sebab tak ilmu, tak tahu nak berkomunikasi dengan betul. Tapi saya pun tak ada siapa yang ajar kan. Saya tu sikit kenapa dia macam ni. Macam saya memulakan menyalah orang lain semua. Dia orang ada yang perasan. Lepas macam saya pula macam dia banyak macam simpan dalam. Macam-macam saya rasa macam saya sakit. Saya rasa macam hidup saya macam tak bahagia. Saya pun nak belajar macam mana apa yang saya patut buat. Jadi bila kita belajar daripada dia tu, baru saya faham. Sebenarnya macam saya yang banyak silap dalam berkomunikasi dengan hati saya. Jadi bila saya belajar tu, walaupun saya dapatlah apa yang saya nak cari. Macam bersyukur sangatlah saya jumpa begini kan. Saya rasa kalau saya jumpa awal, mungkin lebih awal lah saya bahagia kot. Tapi bila saya belajar, sebenarnya benda tu berpunca dia berjalan dari saya sendiri. Kalau saya sendiri yang nak macam tu, saya dapat macam tu. Yang saya dapat, saya bahagia dengan diri saya. Dan saya rasa saya lebih tenang sebab bagi saya, bahagia itu bukan semestinya kita dapat apa kita nak. Jadi bahagia itu kita yang kena rancang bahagia untuk kita sendiri. Kalau kita meletakkan bahagia kepada suami, memang kita sakit. Yang berdamai dengan masa lalu. Selama ini saya selalu macam memikirkan kenapa apa yang dah pernah berlaku sebelum ini. Lepas macam saya macam tak boleh nak maafkan perasaan orang. Macam bila saya dah dapat macam berdamai dengan masa lalu, saya dapat maafkan semua orang. Saya rasa saya lebih tenang dan bila kita tenang, kita akan lebih mudah untuk bahagia. Basic daripada saya, fikir sendiri. Kalau kita dah fikir, mesti dia ni tak nak, mesti dia reject. Sebenarnya dia apa yang kita fikir, itu yang kita dapat. Dan saya pun memang, dia bukanlah tim satu-satu yang saya buat pun. Tapi bagi saya, buat je lah. Apa yang kita mampu buat, buat je. Buat, nanti dalam dia akan berlaku perubahan ni. Kali-kali yang penting sebenarnya bermula daripada apa yang ada dalam hati kita lah. Kalau kata kita positif, walaupun benda tu macam negatif, sama-sama dia akan jadi positif balik. Sebab macam dia kata macam, dah cuba sekali dulu tak boleh pun. Padahal tak semua orang benda tu sama. Mungkin orang ni cara dia berbeza. Selagi kita masih hidup, kita cubalah. Tak rugi punya cuba kan. Allah pun dah cakap, kalau kita usaha, Allah akan bagi. Itu yang saya rasa paling penting. Kalau kata kita nak dapat sesuatu tu, kita memang kena positif dan kita fikir benda tu Allah boleh bagi. Kalau kata logik kita memang mustahil. Tapi tak ada yang mustahil bila Allah nak bagi. Banyak doa lah, lepas tu istighfar. Istighfar tu kan kenapa dosa. Dan kita selalu nampak orang lain salah. Kita nampak masalah kita. Sekarang ni dia dengan Kak Gina pun saya tak tegang. Kalau dulu, sebab saya rasa macam kenapa tak buat, kenapa tak bagi, kenapa tak ikut. Dan saya dah menangis. Kalau dulu saya yang nak mengumpul, saya yang nak mengarah, saya nak dia buat ikut saya. Dan ni saya sekarang sebab saya tahu dia suka dia boleh kuasa. Dia suka dia boleh kuasa. Dia suka kita risau pada dia tak suka kita buat tentang sendiri. Masalah-masalah ni tentu sebab tak ada ilmu. Dia tak tahu macam benda tu dari sini. Tapi sebab kita rasa macam ego kan. Sebenarnya pun saya banyak ego. Sebab saya mungkin dulu sebab baca kita cara kita dibesarkan dari keluarga. Mak kita pula memang tak ada ilmu. Tak tahu. Jadi, macam kita semua ni macam dulu yang sikut. Kita dulu macam tu kita pun tolong. Lepas tu bila dia dah ada ilmu dah belajar ni dah kita nampak. Oh, dia tak boleh macam ni. Yang penting kita kena maju lagi diri kita. Kita mesti buat apa yang terbaik untuk diri kita dan anak kita. Dan saya percaya Allah tu ada. Itu mama tak bagi sekarang sebab belum kita ikut saya. Jadi saya kena teruskan hidup saya dan saya rasa dengan apa yang berlaku. Kata dah 20 tahun kita hidup dalam keadaan macam tu, tak boleh berubah.
kalau ada sesuatu yang datang macam problem ni, apakah kita sendiri tolong pada diri kita untuk cuba niatkan untuk ilmu tu kerana Allah. Jadi nasihat saya dan disiapkan yang ada masalah orang depan ni, cubalah beri peluang pada diri untuk masuk, beri peluang pada diri untuk faham apa sebenarnya proses dan berapa jadi kita. Saya rasa nasihat korang ni memang bagus. Okay. Yang penting usaha dulu. Selebihnya Allah punya kerja kan. Saya memang bersyukur sangatlah dapat diri program ni. Jadi sebenarnya bila kita bersyukur dengan apa kita ada, Allah akan tambah lagi nikmat. Perempuan ni join dulu. Positif sendiri bahawa tak ada mustahil dengan kuasa Allah. Saya harap semua yang join program ni nanti dan dapat rasa macam mana apa yang saya rasa lah. Itu pada saya, satu pelaburan di balu ni. Nak tahu yang dia, kena belajar kan. Kena belajar pun. Kadang benda tu memang ada kuasa dia. Kita ni apa yang kita nak. Kalau kita nak bahagia, kita kena fikir apa yang kita boleh buat untuk bantu diri kita supaya bahagia. Tapi bila saya dah faham semuanya, saya dah, walaupun saya tak dapat nak fokus penuh ni, tapi yang saya dapat ni pun saya rasa dah banyak membantu. Alhamdulillah. Sebab itu dia bila kawan saya rekomenkan, saya beritahu dia, so join. Saya beritahu siapa yang ada rezeki dia, dapat dia join. Kalau siapa yang banyak sana alasan lah. Tak ada rezeki dia lah. Anak buah saya dah boleh ajar aku sikit. Sampai masa ni, saya boleh isi program yang terakhir ni. Kalau masa ada lagi.